Aku belum nonton. Aku menahan ntar aja deh gitu. Oke. Reaction ini dah. Udah nonton Fly High belum? Flying High belum? Nonton sekarang bareng. Iya, ntar ya, tunggu udah 10 menitan. Kasih ya. Nonton dong. Bagus banget. Bagus dong, JKT. Kok nggak ada indah sih? Udah makan. Udah, aku udah makan. Bagus banget, keren banget. Bagus banget, keren banget. Nanti aku nonton. Nah dia, Flying High. JKT48. Udah mandi. Udahlah. Masa belum? Hai Kak, hai Noren. Hari ini kegiatannya ngapain aja? Hari ini aku di rumah aja. Halo Kak Indah, hai Alia. Indah lagu plot kertas dijidak-jidukin tahu. Eh tapi aku bangga banget sih sama Kak Siska. Kayak viral banget ya tuh lagu. Aku lihat postingan terbaru Kak Siska udah hampir 1 juta. Terus kayak orang menghargai bukan. Kayak kayak bilang liriknya bagus banget gitu. Good job, P. Siska. I'm so proud of you. Hai Kak Indah. Udah 1 juta? Oh, udah. Terakhir aku lihat belum 1 juta. Masih 900 berapa gitu. Mengapresiasi. Mengapresiasi. Aku tadi belum mengapresiasi. Tapi kayak bukan mengapresiasi deh. Kayak... mengagungkan. Kayak bilang... Pokoknya kayak bilang bagus banget gitu liriknya. Ya? Ya. Aku udah nonton, bagus banget. Apa Flying High? Viewsnya 7 jutaan. Ya, keren ya. Aku kayak, wow, Siska. Kan awalnya gara-gara yang dia nyanyi di Banzai kan, setlist Banzai. Terus kayak Siska bikin lagi, ya gak sih? Gitu kan? Aku tanya pertama kali dia viral karena yang di ini. Yang dia nyanyi di emang dunia harus tahu suara Siska tuh bagus banget. Hai Kak Indah, hai Elvina. MV-nya 1 minggu 1 juta viewers. Bisa gak sih guys? Bisa lah kalau kalian usaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Kak, besok nonton konser Seventeen. Aku mau banget, jadi kamu doakan agar tidak bentrok ya. Dengan kegiatan JKT. Indah, hai Egis. MV-nya pakai bahasa Inggris dah. MV ini, lagunya pakai bahasa Inggris juga kah? Apa bahasa Indonesia? Kak Dede, hai Dinda Wai. Reaction dong Kak Indah. Iya. Nanti ya. Aku momen aku showroom kah? Aku momen enggak? Menurut kalian aku nge-tweet apa enggak? Showroom. Orang lagi pada ngomongin Flying High. Kayak aku tiba-tiba bilang showroom yuk. Kan kayak nge-tweet. Mama aku nelpon guys, sorry. Itu bukan nge-like, mama aku nelpon. Kadang kayak ngerasa, aduh, kayak enak gitu kan, kayak lagi showroom. Mama nelpon terus aku kayak bilang, ma, aku lagi showroom. Terus kita kayak teleponan. Gimana? Gimana? Ya. Yeah.
apa bilangnya, SR mau nonton Flying High, Flying, mau streaming, apa sih bilangnya guys? SRU, gak usah deh, SRU, SR, itu ternyata ya, aku bingung, lagi nobar, nobar, kan kalian udah nonton. Lagi SR, nobar MV Flying High, indah guys. Iya. Yeah. Kapan ya kita mulai? Tunggu 8 lewat 10 deh ya. Lagi SR. Reaction, ya nanti ya. Tunggu setelah 10 menit. Tunggu 2000 viewers dah. Tunggu 2000 viewers. Udah aku komen ya. Apa nih? I'm sitting pretty enjoying the view. Oh, itu liriknya. Indah, gimana hari ini? Hari ini membosankan. Ah, tapi hari ini tadi aku beli apa ya? Aku hari ini tadi tuh aku kan mama aku mau ke Jakarta, terus tadi aku pesan hotel. Karena mama aku ke Jakarta sama adik aku juga. Terus tadi mama aku kita kayak mikir kan jarang kan adik aku dibawa juga. Tak? Jadi biasanya Ray itu maunya dia di rumah aja karena emang kalau ke mall dia enggak tertarik gitu. Terus sekarang kita kayak mikir kita kemana ya? Terus kadang-kadang pengen ke akuarium itu kan aku enggak pernah. Terus kebun binatang Ragunan. Mungkin soalnya aku juga enggak pernah ke Ragunan. Tapi juga kayak masih ganti-ganti, cuman mikirnya itu. Menurut kalian aku kemana? Aku diajak? Gak. Kalau mau diajak boleh. Mama Devi pernah diajak SR bareng. Mama Devi pemalu. Ke Monas. Ah, ke Monas aku udah pernah. Ya gak pernah dong. Aku suka banget kebun binatang. Kalian tau gak kalau aku suka banget kebun binatang? Kebet kebun binatang. Pokoknya ada binatang-binatangnya aku suka. Ke museum. Enggak deh. Aku nanya tapi disaranin gak mau ya. Ayu. Oh, Ayu mau cuti. Soalnya kamu bilang Ayu udah cuti gak sih? Kebun binatang saat hujan. Iya sih. Betul. Let's go yang terindah. Go to Ragunan. Ah! Ande! Aku gak akan bilang kapan pergi. Dasar cewek ke PRJ aja anda. Ah, aku tahu tuh, Pekan Raya Jakarta. Itu apa sih isinya? PRJ, PRJ Puya. PRJ. Aku akan lihat di TikTok. PRJ tuh biasanya di mana sih? PRJ. PRJ Kemayoran. Ah, oh lucu banget. Oke, aku akan memasukkannya ke dalam list. Kayak pasar malam tapi gede. Sebulanan kan, sampai Juli. Oke, thank you for the info. Tapi mamaku udah bilang sih tadi PRJ katanya PRJ bagus katanya. Tapi aku belum lihat gitu. Apa? Ini SR ke-200 ini. Ah, betul banget. Ah, siapa yang SR-nya sudah 200? JKT.
Siapa di JKT yang sekarang sudah 200? Let me check. Tapi aku gak tahu gimana cara ceknya. Gimana cara ceknya? Oh my god, aku ke 200. 200. Wow, aku sering banget showroom ya. Lebih banyak SR daripada show, betul. Kongres 200 SR-nya Indah. Yay, thank you. Aku tulis di sini deh di caption. Indah 200 happy di mana dia caption? Happy 200. Apa guys bilangnya show? Enggak show. 200 SR. Pakai emot. Okay. 200 SR terindah enggak tuh? Wow, banyak banget SR-ku 200. Emang ya. Emang. Mana nih? Happy 200 SR Indah. Happy 200 SR. Ramein hashtagnya di Twitter gak sih? Apa? Emang hashtagnya apa? Gratis makan-makan di rumah masing-masing. Betul. Tung. Kita nyanyi happy birthday deh. Karena, kok happy birthday? Gak apa-apa deh, happy birthday to you. Ada yang ulang tahun gak sih? Karena lagu apa lagi? Padahal gak ada lagu satu show ya. Gitu ya. Coco Melon. Lain hype ntar. Tunggu, udah rame. Lagu apa nih? Back soundnya ini aja. Wow, happy birthday biasa aja. Happy birthday to me. Aku gak expect dia bakal berganti genre. Happy birthday! Happy birthday! Woo. Kok gak ada gift-nya sih SR 200 show nih? Soalnya di sebelahnya harus kayak happy birthday gitu gak sih? Hah? SR gak ngitung aku show udah 200. Enak banget nih lagu. Enak guys lagunya.
Pasti. Gak bisa habis. Berapa menit nih lagu? Oh, enggak deh. 3 menit doang, guys. Aduh, panas. Panas. Oke. Okay. Dari ulang tahun ke hari ini, aku jadi tadi nanya happy birthday. Oke. Okay. Kram. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan lagu saya. Tadi ada yang ngasih disco tadi pas aku lagi joget-joget. Ada Kak Puja, ada Kak Kim Ki, Kak John Sung Hye, Garuda Moon. Aku mau. Reaction MV. Oke, okay. Haruskah kita mulai? Si Jecek Pulka Omo. Kita nonton Flying High. Makasih Kak Puja John Sung Hye. Oke. Okay. Haruskah kita mulai? Flying High. Gak kelihatan sih kalau kelihatan. Ya. Kasih. Ulang, bro. Oh, ijo banget tuh Marsha. Oh, ini baju yang di teaser mereka ya? Aduh, lucu sekali. Oh, kayak
berasa jarang liat Kak Azi gak pakai poni ya? Kayaknya dia emang gak pakai poni. Wait, look at that, look at that. Debak. Oh, keren. Nah, bagi lagunya gak bisa dicerna. Bagi gue lagunya gak bisa dicerna, gak masuk ke otak. Keren parah. Next, kamu yang kita reaction di MVG Katy ya. Okay, thank you. Ada disco indah, mana disco Sahrul Gunawan, ini kak siapa? Kak siapa nih? Siapa namanya, tolong bacain guys. AZT13, Kak Irul, Kak Sobat Halu, Kak Yora PPG. Haruskah kita menggunakan background musik itu? Boleh kan ya JKT ya, pinjem ya. Jadi kita nyalain aja terus berulang kali, kecil aja. Amin. Halo Kak Indah, aku telat banget. Oh my god, aku bahkan baru mulai showroom. Apa kamu tau? Aku 200 SR. Kak Indah, hai Davina. Saya terflying abis nonton MV Flying High. By the way, congrats for Fez. Apa ini? Fez. Thank you. Poster udah gue kirim, tapi masih yang kemarin. Inter indah. I got it. Our long lost gift. Coba kita buka. Jadi ini gift Inter Indah guys, tapi nyasar dibawa sama Acel. Terus kayaknya itu dikasih udah dari kapan ya?
Ini gak ada catatan kah? Gak pember, gak member. Gift edisi lebaran itu hampers. Ah, hampers lebaran. Apa ada kue kue lebaran kah di sini? You love guys. Kalau baru ngasih sekarang. Tapi kan kan emang emang kayak ngasihnya pun udah dari kapan gitu kan. Ini apa nih? Bagus itu Indah. Assalamualaikum Indah, mohon maaf lahir batin ya. Kita tahu kita banyak salah sama kamu, jadi kita udah maafin kamu kok. Oh my god. Inter Indah, mohon maaf lahir batin ya. Kita tahu kita banyak salah sama kamu, jadi kita udah maafin kamu kok. Semoga lebaran di sungai penuh menjadi healing yang kamu butuhkan. Oh iya, itu adalah memori yang sangat indah. Sesuai sama ekspektasi aku kayak ya, aku benar-benar excited banget karena mau pulang ke Kerinci. Terus pas pulang menyenangkan. Awas aja kalau pulang dari es sungai penuh nambah dosa dengan enggak post foto. Eh, banyak banget sampai kalian kayak, "Ndah, udah cukup share foto Kerincinya." Betul, kitalah si fanbase yang suka nyuruh-nyuruh member dan maka itu. By the way, seru gak ketemu Anukun di Kerinci? Oh, jadi Anukun tuh member Rinta-Rinta dan dia di Kerinci. Kayaknya satu-satu, enggak satu. Ada Tia juga sih. Enggak, dia gak mau ketemu aku kayaknya. Ada bunga juga. Thank you. Apa ini? Ah, ini juga jawab. Tapi, oh, bukan. Ini sajadah. Alhamdulillah. Thank you. Oh. Ada di kantong sajadah ada flash disk. Maksud kamu apa? Gak ada. Seperangkat alat sholat di Baitul Neh. Oh iya benar, kalian mau melamar aku ya nih. Ini dibuka kah? Buka gak sih ini? Buka gak sih? Buka gak sih guys ini? Kayaknya dibuka deh. Ini gimana caranya? Mana flashdisknya gak ada? Ini akrilik kan itu, iya benar. Tapi kayak susah bukan? Oh, bisa. Ih, jelek banget aku bukanya. Buat ini
Nggak masuk, bro. Masya Allah. Ya Allah. Ih, cantik deh. Suka. Ih, lucu. Aku taruh di atas meja deh, sorry. Ini masjid kan? Bagus nih untuk pencahayaan. Warnanya bagus. Lagi gak? Ini apa sih flashdisk kalian beneran hilang? Keren deh kalian ini bisa hilang flashdisknya. Ini ada lagi, kayaknya ini baju lebaran ya. Ini apa? Oh, blazer. Buat apa nih? Apa nih yang ngasih blazer? Saya mau kerja aja. Panas kayaknya. Nanti deh. Kayak mau ke gurun tau enggak? Buat meet and greet. Aku mirip Suzy gak sih? Suzy meet and greet pakai ini gak sih guys? Aduh, kembaran Suzy, ya ampun. Udah kayak caleg. Iya, ya. Vagabond. Iya kan? Miripnya ini doang. Plastis kalian beneran gak ada by the way. Gak ada plastisnya. Boneka buat apa? Indah 2002. Habis Pak Jokowi sih saya. Selamat Idul Fitri. Ini buat di mana? Ini buat di mana? Apa kalau nggak salah sih di situ. Cari lagi FB-nya kecil soalnya. Banyakan ini deh isinya makanya. Berapa? Sampah, sampah. Cintai lingkungan dong. Apa ini? Buat apa ini? Kira dibuang. Jadi hilang kan? Flashdisknya gak ada kan? Terindah bener-bener. Agak ade. Ada deng. Tada. Ada ternyata. Berapa giga nih? Kalau dihapus buat aku ya 32. Thanks. Isinya apa? Video.
kali 32 32 giga nih, bagus nih. Aku suka flash disk gratis. Video dance min LB. Iya kak. Siapa yang sudah streaming dance cover Gifkin? Oh, dia keluarin video baru kah, LB? Lagi-lagi. Yes. Yes. Okay. Kainda udah libur. Aku lupa kan jawab. Aku udah libur. Kak Indah, Sar, sampai jam berapa? Kamu maunya sampai jam berapa? Indah, saran makan malam. Salat. Kak Indah, udah kenal bestie aku namanya Azra enggak? Besti kamu namanya Azra. Kenal. Besti kamu itu. SR sampai jam 12 ya. Agak lama banget nih. Besok aku show. Aku mulai minggu depan, aku latihan buat tour. Tapi minggu depan kan mamaku datang. Jadi kalau misalnya aku ngulik lagunya minggu depan, di siangnya aku gak bisa pergi, jadi aku berencana untuk menguliknya minggu ini. Keren bukan? Aku ke kebun binatang. Atau bisa di ntar gitu. Padamu yang tahu aku. Jadi minggu depan gak ada SR ya kak? Oh my god, you know me so well. Betul. Sama mama aku di Jakarta, tentu tidak ada SR. Lagian malamnya juga aku latihan. Ah! Jangan lupa video call sama aku tanggal 19. Mau cepat-cepat tanggal 3 Juli. Ya lama ya. Indah pakai outfit cewek kue juga dong. Cewek kue, aku tahu tuh cewek kue. Jreng-jreng gitu ya. Warna warni. Tapi kayaknya tuh apa namanya tuh? Warnanya tuh yang terang-terang gitu, bukan warna-warna biasa. Kalau kan kayak warna, tapi warnanya kayak ini Pengabdi Setan. Terima nikahnya. Maaf, di setan 2 ada guys. Kalian mau nonton gak? Oh, sedih banget. Buzz Lightyear gak masuk Indonesia katanya. Hati-hati wajahnya gelap sendiri. Astagfirullah. Jangan gitu. Minju? Ibu jemput Minju. Kak Indah, waro aku please. Hi Helga. Menurut kalian gerakan awalnya gini gak? Yeay.
Waro aku. Hai Uti, tunggu di Disney Plus 2 bulan lagi udah buat nonton. Iya katanya kalau di itu cepet banget ya nggak sih? Cepet dia keluarnya. Ingat Vagabond Indah mirip TV. Kan udah aku bilang guys. Gak percaya sih mereka. Vagabond tuh ceritanya tentang apa? Kak Indah temenan 5 detik. 5 detik doang kamu maunya. Kenapa gak mau lama? Indah bisa-bisanya ngitungin sampai 200. Oh tentu saja. Bukan aku yang ngitung. Sebenarnya kalau dihitung yang kayak showroom-showroom gak penting gitu yang kayak bentar-bentar doang itu mungkin udah lebih, tapi ini kayak officially yang niat nonton Kering Ini Sedap sama mama deh. Kalau kamu bilang gitu berarti aku enggak. Kamu gak nonton Vagabond kah? Enggak, aku gak nonton, aku cuma ngeliat kayak cuplikan cut-cutnya doang gitu. Selamat 200 SR. Makasih. Jangan deh masih gantung. Iya katanya ada season 2 ya. Mama curhat dong. Gimana jawabnya aku lupa. Iya dong. Gimana sih? Kamu lihat sel KD enggak? Ah, aku lihat sel KD. Siapa aja yang sel KD sama aku? SR agak lama dah, special 200 show. Kalau agak lama kamu harus menyaran. Bentar, aku harus memasukkan susu hati ini ke dalam kulkas. Aku lupa. Iya kayak udah sejam deh. Atau kayak Coro tuh. Selamat untuk 200 SR nya Kak Indah. Makasih Pais Pisang. Kak Indah udah makan belum? Aku udah makan. Katakan. Kemarin aku aku kan kegiatan kan sama kaminya itu bak ngapain tuh. Terus kita kayak carpool karaoke gitu, gitu gak sih namanya ya. Terus kayak mereka nyalain lagu yang aku bahkan udah lupa lagu itu aja. Mari kita nyalakan lagu-lagu lama. Lagu apa ya? Playlistnya Acel nih. Kak Indah sekarang ngapain aja? Aku gak ada sih. Kita ketemu Minju gak sih? Iya gak sih mau? Yeah.
Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia aku punya ragamu tapi tidak hati. Lalu berbohong masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asal kau bahagia. Lagu Indonesia tuh bagus-bagus, tolong apresiasinya guys. K-pop, K-pop terus. Itu aku. Hanya aku di dalam. Ukti menggalau. Ukti, astagfirullah. Ya. Enyahlah K-pop. Astagfirullah. Gak boleh seperti itu. Aku punya. Hati-hati di jalan pang apa? Apa sih, Carol? Dangdutan dong. Apa dangdutan? Alamat palsu. Itu dong yang terpikirkan. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Btw, Kak Indah kapan bikin jedak jeduk? Mukanya jedak jeduk, jedak jeduk tuh bikin sendiri. DJ Bang Jono. Aku tanya yang apalnya cuma alamat palsu. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Kak Indah, hai Cepi. Berbohong kau masih menyanyi. Esar kemarin selesainya jam berapa? Kak Indah, aku lupa. Esar kemarin selesainya jam berapa ya? Kemarin aku SR emang? Memang enggak SR, kemarin aku show. Berkat kamu, aku gak gabut. Ngabrut kali, gabrut, gabrut apa? Oh, gabrut, gal brutal. Oh, kira ngabrut, lekak brutal. Hai Kak Indah, hai Andre. Ini apa nih? Extraordinary love. Udah bahasa Inggrisnya dong. Extraordinary. Cinta luar biasa. Gimana ya cinta luar biasa? Indah, aku pengen disapa. Hai pecel boy. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Rasa ini. Kak Indah di situ dingin nggak? Di sini biasa aja. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Judika. Judika. Jumat galau, Jumat Kliwon enggak nih guys, by the way. Kalau Jumat Kliwon kita dengerin itu. Yang apa tuh yang dia yang ceritanya dia meninggal ceweknya bikin lagu. Lagu kita untuk kamu ini. Suara indah menyapa. Pas, ada nama aku.
melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Tinggal kenangan, benar itu. Lagu Gebi, lagu Kak Gebi. Ini lagu slow loh, tapi Kak Indah masih aktif aja. Dia aku harus tenang. Ini tak tertahan. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Cinta kepadamu luar biasa. Aku tak punya harta, punya hanyalah. Kalau kamu gak punya harta, gak punya banget dikit, ntar anaknya makan apa dia? Malah lagu ini dari orang biasa. Taruh panti asuhan gak tuh? Terimalah lagu ini dari orang biasa. Dengerin lagunya Nadina Mizah. Kok kayak reok sih jadinya Kak Indah? Why? Ini apa nih guys? Surat cinta untuk Starla. Kayak aku tau deh, surat cinta untuk Starla. Virgo. Surat cinta untuk Starla. Surat cinta untuk Starla. Udah liat MV baru ndak? Udah, ih kamu telat deh datangnya. Tanggal 19, first time aku video call sama kamu. Oh, Sansa! Thank you, oke. Okay. Kan dirimu apa yang membuatku muda, hatiku padamu takkan habis sejuta waktu. Kan cantikmu. Mau video call juga deh. Video call dong. Ratkan cinta ini telah habis sudah. Cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Oh my god, bucin banget nih. Tapi bagus. Wow. Lagunya untuk kamu juga nih dari Interindah. Oh iya, cinta kalian juga udah habis. Untuk yang lain cuma buat aku. Bohong, pasti kalian aja banyak. Indah lagi. Kenapa sih nyebut-nyebut nama aku mulu? Ini lagu mellow tapi gak jadi mellow. Tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu. Meskipun nanti tak hitam lagi. Salah. Salah.
salah mulu. Ku habiskan hidupku hanya untuk habis sudah. Apa sih? Untuk dunia aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Anmes, lagu apa Anmes? Udah tadi Anmes kakak. Berganti. Mawar the Jong. Mawar bingung tuh shot nanti posenya gimana, Bahrul. Ah, kamu tuh shot sama aku. Kaindan nanan nongo sarangin. Nanan aduh nongo sarangin. Halo Indah, hai Satrio, hai Kak Felix. Cintaku hanya untukmu. Lagu Flying High. Udah berulang kali aku ini. Nanti kita dengerin lagi ya. Oh, udah berulang kali ini tadi. Walau dunia ya bisa ke Solo, Jogja ketemu Chana. Kenapa nggak bisa? Kamu nggak mencari jalannya dengan benar. Nih, ada nama aku juga nih di sini. Seingat aku. Kan tahu ini enggak? Tahu lah. Dia yang selama ini ku nanti membawa sejuk. Dari awal dia bilang dia indah. Untukmu, untukku. Katanya aku lebih tenang bersamanya, jalan lebih terang. Asik ya Indah, namanya disebut orang terus. Wow, tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita happy dunia. Kayaknya Kak Tulus terinspirasi dari aku deh emang. Indah. Kak Tulus pernah ketemu aku gak sih? Kayak pernah mungkin. Kau milikku, ku milikmu. Gila cantik Kak Indah. Makasih si Ando. Kerudung pasmina kan, ini kerudung gift ya guys dari Inter Indah. Ini kayaknya transparan banget, saya lihat-lihat. Terus pakai dauman gitu ya. Tulus pernah ke Kerinci katanya dulu. Oh iya, aku tanya dia ke Jambi yang dia foto di Putahari. Dekatnya aku lebih. Malam Kak Indah, malam Danika. Bersamanya jangan lebih terang lah bersama aku. Indah kok aku gak disapa. Hai sobat halu. Assalamualaikum Upi. Ini keluarga nelpon saya mulu. Kakak aku nelpon. Tumben dia udah balik. Dia lagi di stase yang susah katanya. Bila di depan nanti
Banyak cobaan untuk kisah cinta kita. Jangan cepat menyerah. Ku punya kamu, selamanya akan begitu. Indah, let me see your baju. You can see my baju, it's black pink. Like pink. Tuh. Nah, waktu. Kau milikku. Berantakan kan ini rambut saya. Milikmu. Eh, kaget. Bapaknya nyanyi. Nomu Nomu kangen Blackpink. Iya, mereka belum ada yang kayak konfirmasi gitu kan. Konfirmasi tanggal berapa gitu. Akhirnya itu MV gitu, jadi terakhirnya ada bapaknya, bapak dari model MV-nya gitu. Kainda, aku tuh shot sama kamu apa Cishani? Cishani maaf, akulah. Satu tahun baru disapa. Disapa? Masa sih? Jauh darimu, teng teng teng. Kamu milikku, bersamamu. Kan berhenti, hidup semati. Tapi pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku tak kemana-mana. Lalu ada hari tua. Boleh panggil aku sayang gak Indah? Sayang. Ini papan. Sampai kapan SR-nya? Sampai aku, sampai kita berasa kayak lama banget nih orang SR gitu. Indah, Kak Indah lebih suka style girly at ujung kepala. Maaf ke distract. Aku lebih suka girly daripada tomboy. Kamu gak lihat karena baju aku warna warni dan sangat girly feminin berbunga-bunga. Kita lewati. Meski hujan badai takkan berhenti. Hidup semati. Indah kalau SR 2 jam. Ya. Percaya. Selalu ada teman hingga hari tua. Percaya. Kak Indah SR sampai besok aja. Gak ada tenaga dong aku besok itu show. Rata-rata 2 jam. Ya benar sih kamu. Kamu merhatiin aku. Boleh request, gak boleh. Carol gak boleh. Kak Indah cantik amat, makan apa tadi? Aku. Janji gak grad sampai tua buat temani kita. Dananan. Indah gak ada niatan potong rambut kayak Adele. Kalau aku potong rambut nih tomboy dong. Aku kan sukanya girly. Percaya.
teman bahagia. Isyana featuring Afgan. Gak mau. Gak mau. Tadi Carol, tadi dia beli kosok tadi Carol. Tarararat, tarararat. Kasmaran. Sampaikan sayangku untuk dia. Siapa yang nyanyi? Nyanyiin siapa? Shuh. Iqbal. Bentar, aku harus melihat jadwal dulu. Besok adalah jam 3. Oke. Okay. Hey. Satu, dua. Apa sih ini? Oh. Besok siapa yang nonton teater? Kak Indah ada niatan ganti warna rambut gak? Gak ada. Aku kayak berpikir kayaknya aku cocoknya hitam doang gak sih? Selamat 200 SR, kamu udah 754 kali sebut nama. Freak. Kak Indah pernah lihat hantu gak? Hantu? Nih ya Carol. Ini refnya gimana ya? Kak Indah ada niatan naik kuda. Random banget. Indah sekarang kelas berapa? Aku kelas 3 SMA. Iqbal. Kak Indah ada niatan jadi member Blackpink? Oh, ada dong, jelas. Kak Indah abis ini Yovie and Nuno ya. Oke. Okay. Si paling 3 SMA. Tahu lagunya? Kamu nggak pernah dengar? Kak Indah niat nyalek nggak? Nggak. Joji udah. Aku kan mikir tuh Joji siapa sih Joji? Aku kan orang Indonesia, ternyata orang luar. Maaf Joji, aku nggak relate. Banyak yang gitu. Tahu kok kamu kalau sobat kamu nggak pernah sekalipun skip SR kamu. Oh ya, kok bisa? Kamu gabut ya? Keren. Kok bisa sih? Teater renov kapan dah? Kurang tahu juga saya. Kehadiran SR dia juga 200 sekarang. Ada MVP-nya ya. Angkat tangan yang belum denger lagu Joji. Aku denger dari TikTok sih.
Gantiin garam mau ganda? Kainnya SMP ditelepon mulu. Member ada yang lagi showroom gak sih? Apa ya? Aku udah datang kan? Udah datang. Udah muncul kan muka aku? Siapa namanya? Yofi tadi. Dia bilang Yofi and Nuno. Udah. Kak Indah udah selesai UAS. Udah. Changes. Banyakan member AKB. Ngerti gak kalau member AKB live? Wanita pujaanku. Aku kayak Dikta. Aku baru, bukan baru sih, kayak nggak, dulu aku nggak tahu kalau Dikta itu ada gitu. Kayak Dikta tuh member Yofi and Nuno. Terus sekarang Dikta ini siapa ya? Ternyata dia member, dia member Yofi and Nuno. Kainda, aku boleh oleng ke Ella nggak? Nggak boleh lah. Mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Kamu harus follow, aku tahu Jimbon. Jimbon lucu banget. Ya ampun, bagus banget lagi. Kayak gendut kemes. Dikuin. Kak Indah udah makan. Udah, gak suka ikan. Happy weekend, Kak Indah. Happy weekend, Nadine. Dan ku malam ini akan kusuci. Kalau kuliah jangan ambil komputer. Iyalah, gak boleh ngambil komputer. Aku tahu nih jokesnya. Anu, kamu, kami butuh bantuan warungmu. Indah, Pororo Mini udah lihat belum? Udah lihat, itu emang anaknya Pororo atau dia kayak adopsi di tempat lain gitu? Dan buatku Kak Indah percaya nggak kalau kamu salah satu osiku? Percayalah, kalau kamu bilang kalau Kak Indah satu-satunya osiku, itu baru aku nggak percaya. Kak Indah mereka belakang gerak. Ah, bagus dong, dia emang dari dunia Toy Story, kamu nggak tahu. Dia emang harusnya gerak. Kamu nggak tahu sih? Nggak pernah diwaro sama Indah, Safira. Yakin, Safira. Moon, Moon apa? Kak Indah percaya alien nggak? Nggak. Untukmu terbaik untukmu. Apa nih? Aku mau lihat ini. Aku tahu lagu ini. Habis ini kita Kak Indah, iya, Bita. Cinta segitiga di mana aku lah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti ku satu dia menemui aku. Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu.
Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Punyai dua hati yang tak bisa untuk kutinggali. Kan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Apa lagu ini? Kan sebuah cinta segitiga, dimana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dia. Oh, ini diulang doang. Di pukul satu dia menemui aku. Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, cepat-cepat kamu ngumpat dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Dan bilang hati yang tak bisa tinggali. Wow. Bisa packing gak? Bisa lah. Jadi sama ini aku packing, siapa nyuruh? Bila nanti kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Ya, ini bakal diulang lagi deh. Kalau diulang lagi aku gak mau ya. Gak usah guys, udah diulang dua kali, saya tidak suka. Tiga kali. Lanjut. Petir membangunkanku dari mimpi burukku. Selama ini ku hanya terperangkap dalam merah magnetmu. Baru ku sadari kau seperti parasit. Minta ini itu kau minta padaku dengan semaumu. Cukup sudah, ku mulai gerah. Oksigen untuk aku bernafas. Tanpamu pergi kau ke ujung dunia. Dehidrasi di gurun Sahara. Hilang di segitiga Bermuda. Pergi kau ke luar angkasa. Hipotermia di kutub utara. Hilang di samudra Antartika. Dan jangan kembali. Parasit. Kau memang parasit. Malu-malu, lalu jadi benalu. Ini itu kau minta padaku dengan semaumu. Cukup sudah, ku mulai naik darah. Seperti bom atom yang siap meledak. Karenamu. Fix POV Interindah. Dehidrasi di gurun Sahara. Hilang di
segitiga bermuda. Pergi kau ke angkasa, hipotermia di kutub utara, hilang di samudra Antartika, dan jangan kembali. Kau ke dunia dehidrasi di gurun Sahara, hilang di Bermuda, dan jangan kembali. Kak Indah di sana udah jam berapa? Udah jam 9:30. Kenapa? Parasit, beliin parasit. Tahu sekarang di mana ya? Anyway, Indah nyindir aku pakai lagu ini. Terus Bal, sampai dibaca apa-apa Kak Iqbal? Why? Kamu tahu Syahrul? Tahu, aku tahu. Tahu aku, banyak yang nge-tag. Maaf ya Kak Indah. Ah, bisa aku baca DM kamu juga, gak apa-apa lagi. Kenapa aku risih, gak ada masalah. Melepasmu. Hai Kak Indah, hai Bisma. Kak Indah, I love you. I love you too. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Ah, gak seru. Ah, keluar. Kepencet Mia nih. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka. Ku masih sendiri, penuh halaman hari sepi, masih pentem. Ahmad Dhani, madu 3, astagfirullah. Iya, ini yang Luna Maya. Nangis teren,
Di tempat ini aku bertahan. Suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya hatiku? Aku di sini menunggunya, masih berharap. Oke guys, kurang ceria, kurang ceria. Namanya featuring Dide, iya benar, betul. Di tempat aku udah mau jam 11. Kamu di Indonesia bagian mana? Aku gak apa terang. Sakan. Gak apa ternyata. Mengerti. Gak apa guys. Datang dan pergi. Ku suka. Aku bingung sendiri melihatmu begini. Aku jadi pusing. Aku tahu maksudmu. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Lagu favorit semua orang, Viera. Memandang wajahmu cerah, membuatku tersenyum senang. Indah dunia. Tentu saja kita pernah mengalami perbedaan, kita lalui. Tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Makasih Kak Puja diskonya. Emang nih kan berubah. Ku tak ingin kau pergi selama. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, wow, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Ting ting ting. Ting 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 ting. Samamu kasih ku merasa bahagia. Turu-turu Kak Indah. Tapi salah. Berubah. Makasih Kim Kim diskonya. Selamat.
Seperti yang kau katakan, kau akan selalu ada. Wow, wow, wow. Menjaga dan... Indah, aku izin senang-senang di asarmu ya hari ini. Besok-besok gak. Dengan cintamu, wow, ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu, wow. Indah, esan lagi kapan? Kapan ya? Aku show besok, besok lagi aku show. Aduh, lagu Viera tuh emang terbaik sih. Si Indah mirip Indira. Indira! 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 Kak, Indira apa namanya? Indira? Nama panjang Indira apa ya? Semuanya! Dirimu tak pernah menyadari semua yang telah kau miliki. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Kau hancurkan aku seakan ku tak pernah ada. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih, walau perih. Lagi ada masalah apa sih Indah, cerita dong. Ih, gak tau, kemarin tuh aku karaokean sama kami kan, kayak seru banget. Aku udah lama banget denger lagu, karena aku jarang denger lagu. Aku terlalu cinta berharap semua akan kembali. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Kak Indah, aku ngantuk nih, dinyanyiin. Kan aku seakan ku tak, ya semua yang boleh, yang mau tidur boleh ya. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya. Ada disco, makasih Kak Kuroneko. Walau peri, oh paling tinggi. Walau peri. Tinggi, 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 tinggi. Abis itu gue apa ya? Apalagi enak seandainya atau rasa ini. Tahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya. Ternyata lagu barunya apa sih? Takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih. Rasa ini kali ya. Seandainya apa ya? Seandainya kau tahu. Oke. Rasa ini, rasa ini. Ya. Yeah.
Yeay, kami telah membawakan 5 lagu berturut-turut. Percaya kau ada di sini menemaniku di saat dia pergi. Oh, move on ceritanya. Hagia, kau ada di sini menemu semua sakit yang ku rasa. Mungkinkah kau merasakan semua pasrahkan. Tenanglah kasih, ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliknya. Namun apakah aku bila ku pendam rasa ini? Na 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 na. Kenapa ya bagus banget lagunya Viera. Kak Indah pasang nomor malam ini apa? Kau merasakan semua yang kupa. Masa-masa inbox sama dahsyat nih. Terus ada itunya. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliknya. Namun apakah aku bila ku pandam rasa. Masa-masa Mermaid in Love. Emang Mermaid in Love lagunya gini ya? Oh, aku udah tahu. Aku dulu gak nonton Mermaid in Love. Dulu lagunya apa bro? Ini rasa ini bro. Kamu lahir tahun berapa bro? Lagu galau brutal anak 2000-an. Mungkin kau menjadi milik. Ini nontonnya Cinta Fitri. Enggak, aku gak nonton Cinta Fitri juga. Cinta Fitri itu berapa episode sih? Aku 2005. Bisa-bisa kamu lahir di 2005. Rasa ini jadi ngantuk bagus. Ini emang lagu pengantar tidur. Teng tarareng teng teng tarareng 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 tarareng. Yeay, jadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Viera, apa tadi kita bersamamu. Ini udah. Hmm. 2005 itu udah 17 tahun loh sekarang. Oh my god, 2005 udah 17 tahun. Tema MC-nya apa nih? Ya, jadi kita nih mau bahas apa nih? Gak diomelin sama kamar sebelah Kak Indah. Gak apa-apalah, minta maaf aja kalau salah. Kamu aja 21, betul. Dua ribu lima ada Ola Kristi. Iya, mereka udah mau kuliah ya. Kak Kristi juga mau kuliah. Jalani hidupmu sendiri.
kenangan yang pelala. Ya emang seandainya yang jarang aku dengerin. Bisa hanya aku sendiri di sini. Kau akan terbang jauh menembus awan, memulai kisah baru tanpa diriku. Dirimu. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Aku ingat banget dulu Fiera teorinya, dia kayak mulai dari dia cerita lagu-lagu yang dia keluarin tuh, kayak dari awal dia jatuh cinta, terus dia sama bersamamu, terus dia putus, terus dia ketemu orang baru. Aku ingat banget tuh dia bilang gitu, berurutan banget. Kau menjalani hidupmu sendiri. Bener-bener aku jarang ngeri. 11 tahun yang lalu. Jauh menembus awan, hari tanpa dirimu. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Indah masih lama KSR-nya, aku belum mandi. Ih, gak boleh mandi malam-malam tahu. Kenapa sih pada suka mandi malam-malam? Indah, kok kamu masih semester 2? Aku gap year. Payel, kok kamu nanya gitu, Payel? Aku gak tau. Ini kalau aku nggak gap year, kayaknya aku nggak masuk JKT deh. Kan aku masuk JKT karena aku gabut gap year. Kayak aku ada waktu gitu. Dapatku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu, kau cinta. Kalau misalnya aku nggak gap year, kayak aku nggak masuk JKT deh. Aku sibuk kuliah pasti. Ya nggak sih guys. Jadi apakah kalian jadi apa yang ku inginkan? Kak Indah gak bosan apa gemes mulu? Gemes, go play. Ini yang bikin tren muter-muter belakang gak sih? Apa sih? Kayak punggung-punggungan gitu. Kak Indah, makasih udah like TikTok aku. Sama-sama. Miliki tren muter-muter lagu Pelangi. Demi apa sih? Iya. Lah iya. Berikan aku hidup satu kali lagi. Enggak tahu. Aco. Ku mencintainya, sungguh mencintainya. Ini sungguh tak wajar, namun ku ingin.
Melly Goeslaw. Lagu apa? Tapi MV-nya enggak. Cinta terlarang. Ini aja takut. Kamu jangan apa ini. Ku tahu kamu tak tahan lagi. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Enggak, aku lihat lagu Viera tadi. Jadi aku buka. Jangan sedih. Aku takut kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit. Aku ingin kau di sini, di sampingku. Selamanya. Bismillah diwaro. Alhamdulillah Muhammad Iqbal. Hai. Tahu refnya doang. Sama aku juga. Jangan sedih. Aku pasti setia. Aku takut Kain, apakah Kak Indah ingat Dedek Depay? Ah, Dedek Depay udah lama gak sih? Gak kelihatan. Gak bakal dibaca. Ini dibaca. Selamanya. Janji gak turu. Turu aja gak apa-apa, turu. Cahaya kegelapan. Hai cahaya kegelapan. Kamu hilang, kamu sakit. Jadi yang ku inginkan tuh, jadi apa yang ku inginkan. Itu kah? Emang mereka nyanyi? Selamanya. Fix, Kak Indah suka sama gue. Video call ya. Aku suka sama kamu. Video call sama aku. Oke. Sini. Selamanya. Krisye seperti yang kau minta. Apa itu? Lagu apa itu? Yang aku tahu dong. Nah, ini lagu pertamanya nih. Lagu Dia Jatuh Cinta. Dengarkan curhatku tentang dirinya. Betapa anehnya kah lakunya. Oh, udah langsung ref dong. Kamu nyimpan ref.
biasa, kau menyimpan rasa cinta. Nyatakan padaku, nyatakan padaku. Perasaan itu cinta. Dengarkan curhatku. Ada enggak ST12 yang kamu tahu? Tahu lah enggak sih? Puspa, cari pacar. Cari pacar lagi. Cinta tak harus memiliki. Jangan pernah berubah. Isabella. Isabella adalah. Tahu aku. Enggak sih. Isabella. Share playlist kamu kah? Gak ada playlist kalau buat ini, lagu lama. Ini mah aku pilih random. Putri iklan apa guys? Pia, Tasya, Iyut, Kakak Diki, Bimo Bintang, N, Agen Gas Eceran, Panggil Aja F, Satrio, Sam, Alfian DC, SZ, Via Nabila, Fans Sepuhnya, JKT48, San I, Ica, Yudi Setiawan, Si Sosi, Ayu PTR, Agus Nur Iksan, Naufal, Kitty, Nano, Isna Yusuf. Delia, Zik, Sunflower13, Rizky Arbiansyah, Bojek, Ada WHYH, Bita Tata, Kirani Lintang, Rosalinda, Dots, DK Perdana, Nonem, Citra. 100, karena hari ini aku 200 SR. Kalau ada sampai 200, aku bacanya 200, tapi gak ada. Alhamdulillah. Makasih Indah, makasih Kak, tapi aku tadi gak kebaca fans sebunya JKT. Ih, kamu kebaca. Lihat lagi nanti ya. Ada, tadi aku baca. Terima kasih SR-nya. Makasih. Selamat 200 SR. Makasih semuanya, makasih juga sudah sering nonton showroom. Love. Post dulu spesial 200 showroom. Nih, post keren 200 showroom. Thank you, makasih semuanya. Talange. Makasih, selamat 200 SR. Makasih semuanya, bye-bye. Shishi Xiaomi, shishi shouting. Ah, shouting mau comeback. By the way, Kepla mau comeback. Lucu banget dia rambutnya merah. Merah-merah, menyala. Makasih semuanya. Love you. Ya, sayang banget ya tinggal 100 orang lagi, 5.000. Dadah, Kamisha. Arigato. Jangan lupa streaming Flying High. Dadah. Pas 10.27. 10.28 deh.
Dadah, sarang hamnida. Dadah, oyasumi, oyasumi. Dadah. Nanti SSN aku jangan yang ngedip ya. Yang bagus. Banyak yang bagus tapi ngasihnya ngedip. Dadah. Oh, dadah, 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 dadah. Jangan lupa besok aku RKJ. Nonton ya RKJ. Aku RKJ besok. Dadah semuanya. Internetnya udah di SS kah? Yang bagus. Jangan yang di... Bye.